Rasulullah berpesan 4 hal. Ibda bidua inda zawat, awali berdoa sebelum membuat. Sudah apal doanya nak? Belum. Hah? Belum. Terus nanti gimana? Bismillah. Bismillah. Sekarang membuat anak kira-kira waktunya berapa menit? Dalam waktu yang panjang itu masa mek bismillah tok. Berarti antara pendapatan dengan pajak gak berimbang anakku. Artinya apa anakku? Harapanmu anak yang istimewa tadi Allah betul-betul memberi. Kalau resepnya kau beli, wudu, baca Quran. Nomor 3 ada as-shalah, tunaikan sholat hajat. Nomor 4 waktu harsaku manasiktum, datangi istrimu sambil tersenyum. Jadi ini anak kini nak jasmaninya. Rohaniahnya terbentuk dari wudu, Quran dan sholat hajatmu. Jasmaninya terbentuk dengan senyummu dengan istrimu. Ganteng ayu tadi ini nak. Ngono ya sanggup anakku doa-doa dulu. Tanda tangan. Beri kakek neneknya cucu yang istimewa.